Coca-Cola baru. Coca-Cola baru ya? Cocok. Oh. Ada es gitu ya dalamnya ya? Namanya apa, Cocok? Coca-Cola apa namanya? Oh. Seger. Gimana, enak gak? Enak mana yang biasa? Original sama ini? Enak, enak ini ya? Ada esnya itu. Oh iya, ada esnya. Sama aja guys, kayak biasa. Beda rasanya itu sebenarnya ini teman-teman juga bisa bikin. Nggak harus beli di situ. Kenapa? Karena ini cuman ada esnya doang. Jadi Coca-Cola biasa tapi dibekuin gitu. Tapi kan kalau langsung dibekuin gitu karena ada gasnya, itu kemungkinan mungkin bisa meledak atau gimana kan di dalam kulkas itu. Nah, makanya sampai karena ini musim panas, jadi dia ada produk baru. Ada cara minumnya juga, Cece ya. Ajiga mattaku isho. Mattaku isho. Futsu no are Coca-Cola. Da yo ne. Rasanya hampir sama. Suaranya habis gara-gara batuk. Gara-gara batuk, tapi dia mau minum Coca-Cola. Rasanya bukan hampir sama, sama. Sama sekali enggak ada bedanya. Oh, ada mobil. Tapi kalau teman-teman penasaran, coba aja minum. Harganya 151 yen termasuk pajak. Sebenarnya harga aslinya 140 yen, tapi karena pajak yang 8% jadi 151. Ini harganya harga sekarang ya, karena kalau bulan 9 kan pajak naik jadi 10% ya, Saco ya. Bulan September harganya bakal berubah, bukan 151 lagi, pasti berubah. Ya, kalau penasaran coba aja, atau teman-teman mau beli Coca-Cola yang biasa tapi dibekuin sendiri itu juga bisa. Tapi agak ngerinya kalau meledak di dalam ya. Nggak pernah nyoba sih. Coba aja. Kalau udah coba, komen ya. Yang pernah coba, komen di bawah. Panas, cu. 38 derajat, tapi terasa kayak 45. Ya guys, posisi lagi di Funabashi sama si Aco. Ya guys, lupa kasih tahu. Tadi cara belinya, karena dia mesinnya terpisah, bukan di tempat minum biasa, dia ada punya mesin sendiri kan, kayak semacam Jido Hambaiki gitu kan, tadi kelihatan tuh. Nah, jadi teman-teman harus beli kartunya dulu, langsung di kasirnya gitu kan, ntar dikasihin kartu, kita tinggal masukin kayak tadi gitu. Kenapa? Karena emang mesinnya bukan mesin biasa, dia kan agak beku gitu kan, bukan freezer biasa. Tapi dia nggak beku semua, beku cuman agak beku aja. Terus cara minumnya gimana ya, Cow? Pas udah dapet kan, keluar kayak Jido Hambaiki gitu. Harus apa, cara minumnya harus dibalik dulu ya, gini ya. Dibuka dulu. Tutup lagi. Dibuka dulu terus ditutup lagi. Terus baru dibalik. Dibaliknya berapa kali? Satu kali. Satu kali balik kan ntar esnya naik ke atas tuh. Ah, tapi menurut gue sih itu biasa aja sih. Enggak harus dibalik-balik gitu juga. Biasa aja sih. Cuman mungkin itu bisa dapat es aja ya. Iya, esnya kelihatan naik ke atas gitu. Bosa-bosa. Lagi nemenin Syacho belanja, guys. Lagi di toko obat, guys. Bahasa Inggrisnya drugstore. Bahasa Jepangnya yakkyoku. Tapi bukan cuma jual obat doang, dijual apapun. Malahan ada sayuran makanan juga. Ya, Cece ya. Ada makanan juga kan? Di drugstore di Jepang itu. Komplit banget. Ini bukan toko obat kayak di Indonesia gitu, cuma jual obat. Bukan apotek sih soalnya. Guys, satu misi terselesaikan. Drugstore mission accomplished. Tsugi wa berikutnya nemenin Syacho belanja makanan, sayur mayur, daging dagingan, bumbu bumbuan. Panas cuy. Gila. Dehidrasi. Ah. Guys, kalau di Jepang itu pas musim panas tuh rame banget. Pasti rame banget. Di mana-mana rame. Kenapa? Soalnya pertama, karasu, burung yang hitam itu, burung gagak itu keluar.
kakak katanya. Itu semuanya saudaranya si Aco. Inggrisnya? Hah? Apa? Bahasa Inggrisnya claw. Oh. Kalau bahasa Indonesia burung gagak. Oh, ya kan? Lagi manggilin si Aco. Itu semuanya anggota keluarganya si Aco itu. Terus selain itu ada juga yang lain yang yang itu anggota kamu. Nah, itu semi bahasa Jepangnya. Itu semi. Serangga itu loh, pasti di pohon itu. Berisik ya, banget. Berisik banget. Sumpah serius berisik banget. Oke, kita nyampe. Serbaguna. Itu apa ya? Lucu kan orang itu. Apa ya itu? Guys, kata siapa enak punya pacar cewek Jepang? Kerja rumusnya, bro. Orang itu gila, leh. Oke guys, sampai sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching and see you again soon. Bye bye. Oh. Wow. 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 Wow.